yang sebisa bisanya, karena bang Wahab Mikro ini membantu dalam usaha produksi hidup saya. Kebetulan saya usaha rumahan atau usaha kecil. Jadi semenjak saya ditolong sama bang Wahab Mikro ini, saya sangat mempermudah untuk memasarkan kopi hidup saya ke warung-warung. Kebetulan juga dari bang Wahab Mikro itu setiap halmi atau pertemuan seminggu sekali dalam angsuran kita ada pengisian rohani atau pengajian. Itu manfaat dari bang Wahab Mikro, bukan hanya dari materi tapi dari sisi segalanya kita dapat manfaatnya banyak sekali. Di samping itu kita dapat mempelajari dan mengambil maknanya dari bang Wahab Mikro. Kasih saran dong untuk teman-teman atau pengusaha-pengusaha di luar sana yang belum bergabung dengan bang Wahab Mikro untuk bergabung ke bang Wahab Mikro ini. Saran dari bang Wahab Mikro itu saya pribadi, saya mengajak para ibu-ibu usaha kecil terutama usaha rumahan, mari kita bergabung ke bang Wahab Mikro karena mudah dan cara mendapatkannya. Dari bantuan bang Wahab Mikro itu mudah-mudahan kita dapat mempermudah usaha kita dan dapat menambah modal usaha untuk selanjutnya. Terima kasih. Bu, kenalin dong nama ibu siapa, lalu ibu debitur dari bank apa, lalu ibu produknya apa. Assalamualaikum, saya nama Yatima dari debitur bank Wahab Mikro. Tapi dari sakin tanggal musafung. Produk saya adalah gula aren yang berbeda di kawasan. Bu, tolong ceritain dong proses ibu bergabungnya dengan bang Wahab Mikro ini. Pertama lalu kedua prosesnya seperti apa, mudah atau tidak? Ya, sangat mudah sekali prosesnya. Saya cuma membeli. Nyari ke kamera ya. Nyari ke kamera ya. Dari KTP. Bu, tolong ceritain gimana cara proses pendaftaran di bank Wahab Mikro ini, mudah atau sulit, prosesnya seperti apa, kameranya, matanya ke kamera. Prosesnya sangat gampang sekali, bergabung dengan bank Wahab Mikro ini. Cuman dengan modal, fotokopi KTP, dan fotokopi KK, kita sudah bisa bergabung dengan bank Wahab Mikro. Dan juga bank Mikro itu sangat bermanfaat sekali buat saya terutama ibu-ibu. Dan untuk mengembangkan usaha saya, insya Allah supaya bisa lebih maju lagi. Terima kasih bank Mikro, insya Allah selanjutnya bisa lebih maju dari kita. Bu, kasih saran dong untuk teman-teman atau teman-teman lain yang belum bergabung dengan bank Mikro ini untuk ajakan teman-teman bank Mikro ini. Untuk yang juga sana yang masih belum mau bergabung dengan bank Wahab Mikro, saya harap mulai sekarang mari kita bergabung dengan bank Wahab Mikro atau bidang sakit karena manfaatnya sangat ya. Makanya begini jadi saya karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ulang ya Bu, punya saran nggak untuk teman-teman atau pengusaha-pengusaha lain di luar yang belum bergabung ke bank Wahab Mikro ini itu. Cari insi ya, saran saya itu mudah-mudahan kita tidak ada ruginya, insya Allah kita bisa berkembang lebih baik lagi dari sekarang.